saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soptania dalam Kompas Bisnis. Selamat Tahun Baru. Nah, setelah kita melewati tahun kelinci air dan saatnya kita menyambut tahun naga kayu di 2024. Bagaimana tips untuk bisa menghadapi tahun naga kayu di tahun depan? Saat ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Jenny Kumala Dewi yang juga merupakan ahli Feng Shui. Selamat pagi Mbak Jenny. Pagi Mbak Glenny. Wah, ini tahun baru, kita semangatnya juga baru ya. Nah, kira-kira untuk tahun 2024 ini kan kita akan menghadapi naga kayu begitu ya. Kira-kira bagaimana gambaran umumnya tentang tahun naga kayu ini? Iya, biasanya kalau kita mendengar kata naga aja itu suatu sio yang ibaratnya aduh kok sio naga ya gitu. Tapi banyak orang juga kepengen sio naga. Memang sio naga ini merupakan sio besar. Jadi mestinya di tahun naga ini ada terjadi perubahan dan pembaharuan dalam segala hal kehidupan gitu. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena naga ini auranya secara sio juga agak besar juga gitu loh. Mestinya ada perubahan dan pembaharuan gitu loh. Ya biasanya dulu kan sio itu akan berulang 12 tahun sekali. Dulu aja tahun naga terjadi tahun 2000, misalnya yang terdekat ya 2012, itu ada pembaharuan juga dalam sistem IT kan. Nah, ini juga sama, jadi ada pembaharuan dalam semua aspek kehidupan, terutama zamannya nanti kan ada era baru lah dalam teknologi itu sendiri gitu. Oh, itu kalau dari unsur sionya, tapi kalau dari naga air, nah ini elemen-elemennya apakah juga akan mendukung ada sesuatu yang besar akan terjadi? Jadi memang ada 5 unsur kan, jadi ada naga, bisa naga kayu, naga logam, atau naga emas. Nah memang naga kayu agak berbeda, jadi ada elemen tanah dan kayu. Ya kalau kita lihat secara simbol gitu ya, kayu itu kan pohon, tanah itu kan, jadi pohon itu tumbuh di tanah gitu. Jadi ada sesuatu yang akan bertumbuh gitu lah ya. Jadi kita gak tahu apa gitu ya, mungkin ada pembaharuan yang saya bilang tadi. Tapi sebenarnya memang ada sedikit yang dirusak elemen gitu loh, ada sedikit konflik gitu. Ya tapi semoga konfliknya ini gak menjadi besar gitu loh ya, konfliknya itu sebenarnya mengarah ke hal yang lebih baik lah gitu kan, bertumbuh ya. Tapi kan dengan adanya tanah, tumbuh pohon kan ada yang ketusuk, ada yang terusak juga kan elemennya. Jadi memang ada konflik elemen sedikit, tapi mestinya ada pembaharuan di situ gitu. Oh, jadi karena naganya itu besar kena kayu, jadi tanah dan kayu itu sebenarnya simbol pertumbuhan dan perkembangan gitu kalau menurut saya ya. Tapi memang pada saat mau bertumbuh dan berkembang itu ada sedikit elemen yang ada konfliknya sedikit gitu. Nah ini kita juga pengen lebih spesifik lagi terkait dengan sio-sio apa yang akan untung dan juga buntung nih di 2024 ini. Iya, jadi kalau dibilang sio yang untung dan buntung itu sebenarnya kalau saya mengklasifikasikannya dalam kemudahan berkomunikasi. Jadi mestinya yang lebih mudah komunikasi pastinya akan untung atau cuan gitu ya. Tapi kalau yang agak susah berkomunikasi ya agak sedikit buntung gitu. Yang agak mudah berkomunikasi cukup lancar adalah sio tikus mestinya. Tikus kan yang tahun sebelumnya itu kurang, sekarang lumayan lebih bagus, banyak dukungan, bisa berekspresi, dan kalau mau pindah kerja, mulai usaha tuh boleh banget buat sio tikus, tapi harus bersrategi karena naga itu adalah persaingan juga. Jadi kalau di tahun naga pasti bertemu dengan orang-orang yang siap bersaing gitu loh. Nah, selain tikus juga ada sio monyet. Di mana tahun-tahun sebelumnya ini sio monyet gitu ya, itu agak kurang bagus gitu ya. Ini sekarang saatnya bisa berekspresi, banyak dukungan, ada teman-teman yang bisa mendukung. Nah, tapi ingat, biasanya sio monyet tuh kurang fokus. Jadi dia banyak maunya nih, pada saat ada kesempatan dia langsung berkembang banyak gitu. Nah, itu juga hati-hati. Jadi tetap harus mempunyai strategi persiapan langkah di tahun naga kayu untuk sio tikus, sio monyet, dan yang terakhir sio naga juga. Mestinya naga ketemu naga itu adalah tahun persaingan juga sih gitu. Tapi sebenarnya gak jelek, karena saatnya membuktikan kemampuan sio naga ini gitu loh. Naga kan sama-sama pemimpin gitu. Biasanya di tahun naga itu adalah simbol aura pemimpin sebenarnya. Makanya benar juga kalau kita ada pemilihan pemimpin kan emang auranya tahun besar juga gitu ya. Nah, di sini kalau naga ketemu naga persaingan juga dalam bisnis, jadi adu strategi juga. Tapi enggak jelek asal kita bisa berstrategi dengan baik, tentunya semoga bisa memberikan hasil yang baik gitu. Nah, itu kan kalau dari sio yang kira-kira untung, akan untung ya, hokinya akan lebih nih dibanding bisa berpeluang lah ya 12 sio yang lain ya, kan 9 sio yang lain. Nah, kalau yang agak kurang nih kita melihatnya yang perlu ada strategi tambahan untuk bisa menata hidup di 2024 bagaimana? Yang dikatakan dia agak kurang strateginya atau buntung gitu ya. Jadi dia itu mau apa-apa tuh gak gampang, gak seperti tahun sebelumnya. Yang pastinya banyak yang disangka-sangka tahun kelinci bagus,
tahun naga sebaliknya gitu loh, okay. Karena rumpunnya agak berbeda gitu ya. Nah itu diantaranya adalah sio macan misalnya. Macan juga punya aura pemimpin, gak mau kalah. Padahal naga tahun juga pemimpin kan. Jadi sebaiknya sio macan menahan diri. Jadi gak boleh terlalu ambisius juga untuk sio macan. Sio kelinci juga sama, karena tidak semua mendukung juga di tahun ini. Sio macan, sio kelinci, lalu sio anjing. Sio anjing itu kan kalau dalam 12 sio dia ada sedikit pertentangan juga. Jadi apa yang dia mau dilaksanakan itu tidak terlalu mudah. Jadi butuh pihak ketiga. Karena itu sio anjing atau sio macan atau sio kelinci harus butuh pihak ketiga lah untuk menyampaikan ide-ide mereka gitu ya. Jadi penetralisir lah. Juga ada lagi diantaranya sio kuda sedikit ya. Kuda, memang kuda kan ambisius juga. Tapi di tahun naga ini gak bisa semuanya terlaksana. Jadi nah jangan sampai stres nih. Takutnya tahun naga banyak yang stres juga ya. Gitu. Tahun persaingan, tahun pembaharuan, tahun perubahan itu butuh strategi. Tapi mestinya harus dihadapi dengan ketenangan gitu. Oke, ini menarik sekali. Nah tipsnya dong Mbak Jenny untuk bisa menghadapi tahun naga kayu, apa nih yang perlu kita maksimalkan dan kira-kira ada gak sih hal-hal yang perlu kita tahan di 2024 ini? Sebenarnya sih kalau dibilang tahun-tahun sebelumnya kita harus menahan langkah tuh. Dari tahun sejak pandemi kan abis tahun kerbau, terus macan, kelinci itu juga merupakan tahun-tahun yang agak berat gitu ya. Sebenarnya tahun naga itu boleh berekspresi menurut saya. Jadi kita yang menahan langkah tahun-tahun sebelumnya, tahun ini boleh melakukan perubahan kecil-kecil tapi perlu strategi. Jadi sebenarnya di tahun naga ini boleh kita melakukan perubahan, boleh memperluas usaha, boleh juga melakukan hal baru, tapi intinya harus berstrategi dan jangan terbawa emosi, jangan terbawa nafsu gitu. Yang penting berstrategi, terus konsisten juga, dan jangan sampai terpancing juga, karena kan tahun persaingan, mestinya tahun ini banyak orang yang ambisi juga gitu, karena di tahun sebelumnya kayak udah ketahan, ini kan ibaratnya secara logika 2 tahun setelah pandemi pasti lebih bersemangat lagi. Nah itu perlu berstrategi yang penting menurut saya, tapi bukan berarti kita gak boleh melakukan langkah apapun juga, lebih boleh menurut saya. Kalau mau berubah juga malah boleh gitu, malah mau punya, mau menikah boleh misalnya. Wah. Mau proses usaha, buka usaha baru, boleh-boleh aja. Mau beli properti, boleh juga gitu, tapi emang semua tetap harus berstrategi juga gitu, ingat persaingan nih gitu. Karena seperti yang Mbak Jenny sebut di awal bahwa 2024 naga kayu tahun perubahan, dan ketika kita mau ada melakukan perubahan hal-hal yang baru, boleh dilakukan. Boleh. Begitu silakan, tapi tetap kuncinya adalah strategi begitu ya. Iya, karena strategi dari sebelumnya. Jadi memang kan sebenarnya tahun kelinci itu kan sebenarnya tahun yang untuk persiapan menuju tahun naga. Kalau menurut saya memang di sini saatnya kita untuk menata juga tahun depan tuh langkah perubahan kita sampai 3 tahun ke depan mau apa. Karena 3 tahun ke depan habis naga, ular, kuda, kambing itu ya bukan hal yang mudah juga gitu. Makanya tahun naga ini saatnya mulai menanam yang baru, boleh juga menurut saya gitu. Jadi kalau kita mau pindah kerja misalnya atau mau menikah juga boleh, atau misalnya juga mau mulai kehidupan yang baru di rumah baru juga boleh. Wah, juga menarik, bisnis baru mungkin. Bisnis ya? Baru boleh juga. Wah. Malah menurut saya ada perubahan tatanan bisnis juga. Jadi orang yang bisnis sama seperti ini nantinya jadi berubah total, bisa begitu. Tapi memang perubahannya ya butuh proses juga kan. Tahun naga ini saatnya menanam hal yang baru itu tadi, mungkin bisa gitu. Nah, kita tahu juga nih di 2024 bentar lagi nih Mbak Jenny, kita kan juga menghadapi pemilu ya, ada tahun politik begitu. Ada enggak sih pengaruhnya dengan tahun naga kayu ini? Jadi sebenarnya bagus juga sih pemilihan pemimpin negara di tahun yang beraura pemimpin gitu ya. Semoga pemimpinnya bisa membawa perubahan dan pembaharuan gitu ya. Saya rasa sih sebenarnya bagus, tapi itu terjadi di bulan Februari. Kita mulai kan sebenarnya pemilu yang startnya Februari itu tadi kan ya. Februari itu adalah bulan yang juga merupakan tidak terlalu mudah berkomunikasi dengan tahun naga gitu. Jadi pada saat Imlek itu juga gak mudah berkomunikasi mulainya, jadi agak berat juga tuh. Nah, tapi semoga yang terjadi di bulan Februari itu cukup baik. Yang penting berstrategi ya, karena terjadi persaingan dan ada mungkin sedikit aura energi yang tidak seimbang gitu. Jadi kita tetap harus berstrategi aja menurut saya gitu. Tapi bagus pada dasarnya pemilu di tahun naga itu bagus gitu loh, karena ada terjadi perubahan dan pemimpin baru muncul di tahun naga, bagus banget. Apalagi pemimpinnya bisa membawa perubahan gitu ya. Wah. Kalau pemimpinnya bisa membawa perubahan, yang perubahannya bisa membawa ke arah lebih baik, kenapa enggak gitu. Wah, luar biasa. Secara overall sebenarnya tahun naga kayu ini kita bisa sambut dengan optimis, dengan positif, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baru, perubahan yang baru. Luar biasa sekali, ini bisa jadi rekomendasi. Betul. Pertimbangan juga buat pemirsa Kompas Bisnis untuk menata kehidupan di 2024 di tahun naga kayu. Terima kasih Mbak Jenny Kumala Dewi telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Dan saudara